Salam semua. Kali ni Kak Ida nak share resepi Tose Kak Ida Style. Sekejap lagi Kak Ida tunjuk bahan-bahan dan cara masak dia. Jom. Hai, salam semua. Kali ni Kak Ida nak share resepi macam mana nak buat Tose. Tose Kak Ida Style cukup mudah. Kita menggunakan kacang Tose ni, ulundu. Orang panggil dia ulundu kacang yang dijual di pasar raya ataupun di kedai runcit. Dan sedikit halba macam ni. Kak Ida rendam ni. Kak Ida ambil satu cawan kacang tu, rendam dengan dua sudu kecil halba. Kita rendam. Kak Ida rendam daripada pagi tadi. Maknanya dah 5-6 jam kita rendam ni. Nanti kita kisar ya. Kemudian kita kisar ya. Keluarkan separuh ya. Kejap. Lepas tu masukkan nasi sejuk ya. Nasi sejuk ni masuk satu cawan ya. Kita kisar bersama kacang ni. Lepas kisar tu, masukkan satu sudu kecil ibu roti ni ya. Kita masukkan dia. Dua sudu kecil ibu roti, masukkan dia. Kita kisar lagi. Tahu kenapa Kak Ida letak ibu roti? Pasal kita nak makan sekejap lagi. Tapi kalau nak buat untuk besok pagi, kita tak payah letak ibu roti. Pasal kita nak makan sekejap lagi, kita kena letak ibu roti. Jadi dia cepat naik dan cepat masak. Ini nama dia, Kak Ida punya resepi ni Tose mudah ya. Tak payah nak tunggu lama-lama, kita dah boleh makan Tose dengan cepat. Kalau style orang India tu, dia akan perap dengan beras, dengan nasi, apa semua kan. Jadi dengan Kak Ida ni cukup ringkas ya. Cuma menggunakan kacang Tose ni dengan nasi sejuk dan dengan tepung beras ya. Dan ibu roti. Lepas dah kisar ni, letak sedikit garam ya. Nampak ni. Ni. Kak Ida menggunakan tepung beras ya. Tepung beras saja Kak Ida menggunakan. 4 cawan tepung beras ya. Kak Ida gaulkan saja. Ini tak payah pakai beras. Kak Ida menggunakan tepung beras saja ya. Dan Kak Ida letak air. Ya. Dia jangan pekat sangat. Jangan cair sangat. Dia agak-agak ya. Dia dah gaul macam ni ya. Nah, tepung dia macam ni ya. Tak pekat sangat dan tak cair sangat. Dia agak-agak macam ni. Jadi kejap lagi kita biarkan lebih kurang dalam setengah jam. Dia dah macam dah naik sikit ni kan. Baru kita letak atas kuali . Kita goreng dia lah. Kita masak atas kuali yang leper . Nampak ni . Resepi Tose Kak Ida ni. Kalau dia pekat sikit, kita kukuskan dia jadi idli . Ni idli pun sama juga resepi macam Tose, tapi Tose ni cair, idli ni dia pekat . Jadi boleh kukus dalam bekas bulat-bulat tu jadi idli . Ni, dia dah naik macam ni. Jom kita masak . Atas kuali leper tau. Dan kita ambil ni. Pusingkan dia macam ni. Dia dah masak macam ni, balikkan sekejap. Itu dia. Dia kalau dia kembang tu, dia pekat, cairkan sikit . Nanti tepung tu. Kita buat lagi . Balikkan ni sekejap, nampak ni . Ini Tose Kak Ida, dah siap . Buat sampai habis tau. Kak Ida nak bagi tahu kalau boleh kuali ni jangan ada minyak . Jangan ada minyak banyak sangat, dia letak sikit-sikit saja. Buat lagi . Nampak ni. Ni Tose ringkas Kak Ida . Tak payah nak perap-perap, pakai ibu roti saja dia dah jadi Tose . Lembut dan sedap, tak masam . Ni Kak Ida pakai kuali yang besar tu. Leper yang besar tu nampaklah besar. Ni dia dah siap dah Tose Kak Ida style . Tose Kak Ida ni memang cara Kak Ida dan cepat makan dan tak masam. Kak Ida menggunakan ibu roti dan tepung beras saja dan kacang untuk buat tose tu . Dan halba. Ni dia memang lembut, memang sedap makan . Tak masam. Ni dia Tose Kak Ida dah siap . Ni Tose Kak Ida style . Cukup mudah. Dia tak perlukan nak peram lama sampai sehari, tapi Kak Ida menggunakan ibu roti saja sudah jadi dan boleh makan . Dan tak rasa masam. Kak Ida punya Tose memang tak rasa masam . Ini dia Tose Kak Ida, memang lembut dan gebu . Dia
Ni dia. Kak Ida makan dengan sambal kelapa nampak ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia. Lembut eh. Kita makan dengan Kak Ida makan dengan kari ayam. Okey. Kak Ida punya resepi ni boleh juga buat idli. Kalau dia pekat sikit, kita boleh buat idli, kita kukus dia. Okey? Ni dia. Tosai Kak Ida style. Jangan lupa buat mudah, cepat, sedap, menyelerakan tosai Kak Ida style. Bye, I love you.